Siapa yang tak kenal dengan Rayanza atau yang sempat populer dengan nama Baby R? Yups, bayi tersebut merupakan adik kandung Rafathar, anak dari selebritis top tanah air Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Rayanza Malik Ahmad lahir lebih dulu dari Baby L. Anak dari Sultan Andara tersebut lahir pada tanggal 26 November 2021. Sedangkan Baby L lahir pada tanggal 26 Desember 2021. Bisa dikatakan Rayanza lebih tua 1 bulan dari Baby L. Terlahir di rumah sakit yang sama, yakni Rumah Sakit Umum Bunda Menteng Jakarta, dengan tanggal dan tahun yang sama, Baby L dan Rayanza disebut bakal menjadi bintang tersohor di tanah air ke depan nanti. Bukan tanpa alasan, sama-sama lahir di keluarga berlatar belakang entertainment. Tak ayal jika kedua bayi tersebut bakal mewarisi kepopuleran dan ketenaran dari orang tua mereka nanti. Menurut informasi, Rayanza bersama dengan Nagita dan Raffi dalam waktu dekat ini akan segera menjenguk Baby L dan Lesti Kejora. Sebelumnya, Lesti dan Rizky Billar juga sempat menjenguk Rayanza saat Baby L masih dalam kandungan. Pada dasarnya, Nagita Slavina berencana mengunjungi Lesti Kejora kemarin. Namun karena berbagai alasan seperti salah satunya, Baby L belum bisa bertemu dengan orang asing, terpaksa Nagita Slavina mengurungkan niatnya tersebut. Namun, pertemuan antara Rayanza anak Gigi dengan Baby L anak Lesti begitu ditunggu oleh masyarakat luas. Tak sedikit yang berkomentar bahwa mereka tak sabar lagi melihat momen pertemuan antara Baby L dengan Rayanza. Kita doakan sama-sama, semoga kabar tersebut cepat terlaksana dalam waktu dekat ini. Dan kita doakan juga, semoga kita diberikan kesehatan untuk melihat momen-momen cute itu yang pastinya akan diabadikan dalam akun media sosial mereka seperti Instagram dan YouTube. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.